sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, karena hidup ini singkat. Akhirat begitu dekat, memang dia begitu dekat. Saat itu nikmat, hentikan maksiat, karena kiamat sudah dekat. Sahabat, mari kita sholat, berdiri yang rapat, rapat, selalulah ingat Allah yang Maha Melihat. Memang dia Maha Melihat, memang dia Maha Melihat. Saat itu nikmat, hentikan maksiat, karena siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Kemuliaan kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, pasti, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Saat itu nikmat sobat, memang maksiat itu nikmat, tapi apabila dibandingkan dengan nikmatnya taat, maka nikmat maksiat bagaikan satu tetes air berbanding dengan samudra yang luas. Tidak ada satu orang manusia pun yang akan mau meninggalkan manisnya maksiat sebelum mereka merasakan manisnya taat. Maka hari ini saya berdiri di sini bersenandung mengajak seluruh sahabat untuk taat supaya meninggalkan seluruh maksiat.